Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miko TV. Ketemu lagi dengan Pak Dian. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal ya review sambil brewek kartu Pokemon. Jadi beberapa hari ini dalam 2 minggu ini Pak lagi ketagihan ya, ketagihan untuk beli kartu Pokemon. Karena pertama Pak coba kemarin itu kan untuk di short itu Pak coba berapa kali? 4. Ternyata dapat jelek semua. Kemudian Pak coba lagi 2. Alhamdulillah dapat bagus. Jadi karena itu Pak jadi ketagihan buat beli booster pack Pokemon lagi. Nah, ini beberapa hasil booster pack Pak yang wangi-wangi ya. Kita lihat. Yang pertama ada Superior RR. Kemudian Superior V-Star RR, Goodraffy RR. Ada Unknown V RR, Bocian EX RR, Gyarados EX RR. Tapu Lele GX, yang ini yang promo card dari yang 25 tahun ini juga, yang ini juga dari anniversary 25 tahun yang promo card, ini promo card juga. Nah, yang ini yang paling wangi ya, harganya 250.000 pada April kemarin, Grusha. Salah sih, yang ini 70-an kalau nggak salah, yang mana Pak dapat full race yang 250.000. Grusha ini kemarin 75.000-an, ini Slowking RE SR ini di harga itu ya 70.000-an juga. Nah, yang ini percobaan Cool Race yang SR ini kalau nggak salah harganya di 250.000-an. Kemudian Wiglet AR, dan kemudian ada Tiketuf AR juga, jadi 2 AR, 2 SR, dan beberapa lagi RR. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba buka lagi 3 booster pack yang ini ya, Technic Fusion. Oh ya, kalau di sini di daerah apa belum ada di Indomaretnya yang jual booster pack yang baru. Jadi adanya yang lama-lama seri sebelum itu ya, seri sebelum Scarlet Violet. Nah, jadi di ini kita bakal buka yang Technic Fusion, kita buka satu persatu saja. Mungkin videonya nggak panjang ya karena ininya cuma dikit boosternya. Belum ada modalnya untuk brewek satu box ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat Pak brewek lebih banyak lagi satu box, jangan lupa untuk share videonya biar channel Pak semakin ramai dan Pak semakin semangat buat brewek lagi ya. Oke, langsung saja kita buka satu persatu, semoga saja kita dapat yang wangi-wangi di antara pack yang ini. Yang pertama kita buka satu-satu dulu ya. Ini di tempat Pak, ini Pak lagi di sekolah, ini banyak yang nonton ya anak-anak di sekelilingnya, kelihatan ada rock di situ. Oke, kita buka dulu yang pertama. Semoga wangi-wangi. Kita balik. Ya, yang pertama ada Virizion. Kemudian Jinx. Grubin. Pyukumuku. Dan terakhir, wow. Mew V SR, mantap. Gila-gila. Kalau yang pengen tahu harga kartu Pokemon kalian, kalian bisa cari di Tokopedia. Kemudian ketikkan nama kartu Pokemon kalian, kemudian dituliskan belakangnya SR. Jadi Mew V SR. Cari di Tokopedia, nanti kalian akan tahu harga dari kartu kalian itu berapa. Mantap. Permulaan kita sudah dapat satu kartu SR. Semoga dua-duanya kita dapat SR lagi. Aduh, lanjut pack kedua, akankah wangi-wangi juga? Aduh, bismillahirrahmanirrahim, semoga wangi-wangi. Oke, Oricorio, lanjut Grubin lagi, Mandibus, lanjut Drippy, dan yang terakhir apakah wangi? 1, 2, 3. Wow, wangi lagi, dapat RR lumayan, Bolton V. Kalau V RR ini biasanya harganya di 20-30 ribuan ya. Oke, bagus. Kedua kita masih wangi tangan kita ya, alhamdulillah. Dan kita akan lihat di yang ketiga, apakah bakal wangi juga, apakah bakal busuk. Semoga saja wangi ya, biar gak perlu mandi lagi. Lanjut. Oke, semoga dapat yang wangi. Kita buka bareng-bareng. Penari trainer, ambil 2 kartu di atas deck sendiri. Jika kartu ini gunung pagi pertama kedua, ambil lagi kartu tambahan. Ini masuk ke deck, bagus kartunya untuk di deck kita. Staryu,
Corvus Choir. Dan yang terakhir ini Corsola. Terakhir apakah wangi? Iya. Waduh, cuma Stilic Air. Gak apa-apa ya, tapi karena tadi kita sudah punya ini, ada kartu trainer yang bagus. Kemudian dapat yang ini juga. Jadi lumayan lah, nggak terlalu rugi-rugi amat ya, karena yang ini tadi kita dapat yang SR harganya sekian. Kemudian ada Boltun V harganya segini. Kemudian Stilix ini paling 5.000-an. Kemudian ada Penari kartu trainer. Oke, segitu saja video kita kali ini. Oh ya teman-teman, kalau kalian yang mau ngoleksi kartu yang kartu Pokemon ya, kalau kalian ketemu kartu yang bagus ini, usahakan kalian untuk punya top loader ya. Top loader ini terbuat dari mika yang tebal. Ini gunanya untuk melindungi kartu kalian biar gak ketekuk atau nanti terkena air. Jadi dia bisa disimpan. Nah kayak gitu, kalau sudah dimasukkan dia masuk di sini. Jadi kalau dia kesimpan kayak gini, jadi aman dari lecet-lecet atau tekukan-tekukan. Jadi kalau kalian mau jual lagi, itu harganya tetap tinggi dibandingkan kartu yang sudah rusak. Dua. Ini yang ketiga. Oke, ini dia hasil kita hari ini. Kalau kalian suka tinggalkan komentar. Aduh. Oke, kalau kalian suka tinggalkan komentar dan dukung channel Pantu terus maju dengan cara like dan subscribe dan juga share videonya. Pada undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa lagi? Nah, bye.